Balik lagi di PC TV. Pada part sebelumnya kita sudah menemukan Gimi ya di rumah Beaker House. Nah sekarang yuk kita lanjut lagi ke goals berikutnya. Pertama kita harus ke Emily dulu ya. Kita melaporkan kalau kita sudah ngubur bajunya si Dennis. Dan akhirnya Dennis sudah hilang dari ruang musik. Dia sudah kembali ke alamnya. Lanjut lagi kita cari tahu tentang hantu yang ada di master bedroom. Mengapa dead guy terjebak di dalam kamar dengan keadaan depresi? Jadi penjelasannya itu, dia tuh depresi karena merindukan pacarnya yang bernama Annie. Cerita kenapa dia bisa dead itu karena dia ikut itu tuh apa namanya tes subjek. Eksperimen yang dilakukan oleh Lucky Breakers karena waktu itu mereka tuh nggak punya uang, jadi dia mendaftarkan diri buat jadi tes subjek yang dilakukan sama Lucky. Habis itu mungkin terjadi kecelakaan kerja ya waktu melakukan eksperimen itu, jadi si cowok ini jadi dead. Intinya goals yang dig up nervous subject itu kita harus kan itu si siapa cowok itu punya jimat yang dikasih sama Annie. Nah, kita harus cari makam si cowok ini. Terus kita gali kuburannya, dia ada jimatnya di situ. Terus kita ambil jimatnya lalu kita kasih ke Annie di Dead Tree. Tapi sebelum itu kita selesaikan dulu ya sisa dua tetangga yang belum kita datangi, yaitu Rosum sama Dr. Neulo. Dan sekarang kita akan menuju ke dalam rumahnya si Rosum. Jadi kita disuruh lebih dekat ya sama Roberta. Tinggal chat aja sampai 4 kali. Bagian chatnya aku skip aja ya, soalnya panjang gitu durasinya. Nah, ini dia sudah jadi perkoncoan ya. Sistemnya error nih. Roberta bilang, siapa yang memprogram Anda? Jadi Roberta ini adalah robot. Jadi kita disuruh nyari program yang dibilang sama Roberta itu di Dr. Neulo komputer. Nah, si Roberta ini nggak dibolehin kan keluar rumah, jadi ya udahlah kita aja yang kerjakan. Cus. Oh ya, aku ganti baju dulu ya. Roberta ngapain dah? Ini dia rumah Neulo. Jadi episode ini kita langsung selesaikan Rosum House sama Neulo House. Pertama kita disuruh jual dulu rahasia tetangga dijual. Ya udah deh.
sebanyak 5. Udah dijual, saatnya mendapatkan reward. Temukan tempat persembunyian si dokter. Jadi waktu pertama kali aku main, aku langsung lihat nih. Oh, ini ada ruangan nih di balik batu-batu, di balik rak buku. Terus bisa dia dipencet. Akhirnya ketemu ruangannya. Aku mau mobilku kembali. Mau dicerahkan. Apa nih hipnotis? Yakin deh, pasti dia ini yang buat orang-orang itu ngelakuin hal-hal aneh-aneh. Jadi, termaksud kita pun, kita di bawah kendali sama si dokter Dominion ini. Ah, Dominion. Maaf ya teman-teman kalau sering salah manggil nama-nama orang yang ada di sini. Kita disuruh mematuhi dokter Dominion. Dominion. Ini dia komputernya, langsung aja kita selesaikan apa yang disuruh sama Roberta. Ngehack. Yup, selesai. Kita kasih ke Roberta. Kemana, Bear? Joget lagi tuh. Isaknya udah datang. What? Slave? Budak? Mulai dengan yang pertama ini ya, kita ke sini. Pull, pull. Habis itu, kasih ke Roberta. Lanjut. Kita naikkan dulu kreativitinya sampai 2.
Beri ke Roberta. Jadi kita disuruh ngomong sama Roberta pakai kode ya, kayaknya itu kode tapi dijadikan kalimat dan harus mengandung newsreader, waiter, trousers. Yang ini nih. Ah, dia pergi. Dia dikontrol sama si Dominion itu ya. Roberta itu bakal dipisah-pisah sama si dokter. Iya, creepy banget. Harus pergi ke Detri buat nyari Roberta. Dan kita sudah dikasih alat pelacak ya buat ngelacak si Roberta. Dan di Paradise Place ini semuanya sudah selesai. Belum, mungkin ya masih balik lagi tapi goalsnya sudah tercapai. Lanjut kita bakalan menuju ke D3. Hal-hal menyeramkan apa yang akan ada di D3? Tungguin video kelanjutannya ya guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.